kita bakal menyambut Ramadan dengan new normal. Sudah pastinya agak sukar bagi kita dalam membiasakan satu perkara yang tidak biasa. Namun saya yakin ada hikmahnya. Kepada frontliners, sesibuk mana pun anda, jangan lupa untuk bersahur. Pada sahur itu ada barakahnya. Tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Anda perlu kuat untuk kami, demi negara. Kepada ibu-ibu di rumah, jangan lupa ajak sekali suami dan anak-anak menyiapkan menu sahur. Barulah meriah dapur insya-Allah pada awal pagi. Pastikan ada peluang walaupun sedikit untuk menunaikan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada sejuzuk daripada malam, bangkitlah untuk kamu lakukan tahajud sebagai tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhan kamu bangkitkan kamu pada kedudukan yang terpuji. Bilakah saat terakhir kita sekeluarga sama-sama menunaikan solat tahajud, bermunajat kepadanya? Saya yakin dengan Ramadan new normal ini, kita boleh sama-sama laksanakannya. Jangan lupa doakan untuk Malaysia. Semoga wabak COVID-19 berarak berlalu pergi dari kamus kehidupan kita.